Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Sub Channel. Kali ini saya akan bahas tentang softbreaker DBS ya. Ini DBS non tabu yang kebanyakan rata-rata dipakai di motor metik. Ini ukurannya 310 ya. Ukuran 310. Dan saya dapatkan shockbreaker ini dengan kondisi bocor ya dan ceduk. Nah, apa saja yang menyebabkan shockbreaker ini rusak dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan like, comment, dan share jika konten ini bermanfaat. Oke, lanjut. Nah, untuk penyakit shockbreaker ini rata-rata dia ceduk atau bocor ya, kebanyakan ya, karena sangat simpel sebenarnya untuk penyakit shockbreaker ini. Oke, yang menyebabkan shock ini bocor adalah hausnya komponen di dalam housing atau housing AC ini sudah habis termakan usia pakai ya. Jadi menyebabkan seal itu tidak center. AC dan sealnya tidak center, jadi goyang-goyang. Jadi kelamaan sealnya yang kalah atau AC-nya yang baret. Itu penyebab utama, dan tak ada kemungkinan karena masalah pakai yang lama dan ada debu yang masuk ke bagian seal. Di sini tidak ada seal debunya ya, untuk shock-shock seperti ini tidak pakai seal debu, kecuali yang premium dia ada seal debunya. Dan apa yang menyebabkan jeduk? Jeduk adalah kondisi saat shockbreaker itu dipakai dan ada permukaan yang tidak rata ya. Jadi saat shock turun itu kembalinya cepat, tidak ada kevakuman. Jadi bisa disebabkan olinya kosong, sudah kering karena bocor, atau memang dari barunya tidak full oli atau tidak di rebond, jadi olinya setengah dan setengah lagi kosong. Nah, itu yang menyebabkan jeduk. Jadi di sini Sub Channel akan servis semua shockbreaker dengan teliti dan ada garansi juga. Jadi itu teman-teman ya, yang menyebabkan kerusakan pada shockbreaker variasi atau shockbreaker yang standar. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Jadi untuk cara mengatasinya, teman-teman cukup kirim shockbreakernya yang rusak ke bengkel kamu di daerah Bekasi Cikarang ya. Saya akan servis dengan baik. Jadi kita akan rebond ulang isi angin dan ganti seal serta oli yang baru. Oke, jadi teman-teman yang mau servis tinggal pakai dan bergaransi juga ya, untuk servis di tempat. Nah, ini saya contohkan untuk shock yang olinya kurang, ini kurang ya, sekitar 3 cm. Ini akan menyebabkan jeduk dikala berboncengan ya. Nah, ini beban berat akan jeduk. Ini kosong. Jadi daerah sini kosong, tidak ada oli ya, sekitar kurang lebih 2 cm. Oke, sekian videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan
lepas karpet dan servis di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.